Kabupaten Ngada yang saya hormati, para pimpinan perangkat daerah bersama staf yang hadir, secara khusus kepala dinas kesehatan dan staf saya juga pada yang hadir, yang saya hormati para camat Goreba, yang saya hormati para kepala desa khususnya 6 desa dan kepala desa tua, kepala desa persiapan, yang saya hormati Pak Camat Goreba Selatan. Selamat siang Pak Camat. Yang saya hormati para kepala sekolah, guru, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang saya kasihi. Dalam suasana dan adat bersyukur ini, saya mengajak kita sekalian menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diperkenankan untuk boleh menghadiri acara peresmian peningkatan Pustu Radabata menjadi Puskesmas Radabata. Kedua, atas nama pemerintah dan secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih, ya, karena mulai dari acara penjemputan sampai saat ini, satu hal yang sangat luar biasa adalah kehadiran masyarakat yang begitu banyak. Misalnya, kita secara kebijakan dan keputusan pemerintah daerah tidak menutup undangan. Kami terus berdiskusi, berdialog dengan undangan. Kami saat para dekan, ada 2-3 dekan dan 10 remaja datang. Habis kami kucak mereka. Terlalu cepat itu yang paling keras. Apalagi pasti ini pokoknya Pak Kristo, saya dan semua teman-teman. Kenapa alasannya tidak rasional? Kenapa ditutup? Ya, bukan ditutup. Kenapa masyarakat sekali pindah ke Kupang semua? Alasan mereka rugi. Yang kedua, minat kurang. Kami bilang, profil mana? Untuk kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan operasional sekretariat di undangan di pejabat, kita tiba dari APBD. Sedangkan biaya SPP semester 1, 2, dan seterusnya itu bisa digunakan untuk biaya kegiatan akademik maupun kegiatan operasional sekretariat di undangan. Ada semua ini, Pak. Kalau kita gunakan dana SPP itu biaya akademik maupun operasional sekretariat di undangan di pejabat, kita tidak memiliki ambil murni hibah dari pemerintah daerah. Jadi alasan itu tidak pakai. Yang kedua, minat kurang, ya jelas minat kurang. Perguruan tinggi lain kita tutup pendaftaran, undangan baru kok mau buka. Ya bagaimana ada mahasiswa yang mau daftar? Bagaimana kita bisa berharap banyak mahasiswa yang mau daftar? Ragu, tidak ada kepastian, sehingga anak-anak kita, orang tua, langsung ada tercari di perguruan tinggi, sekarang mereka sudah buka pendaftaran. Dari Pak Tunggu Gara, tiba-tiba tidak dibuka. Lalu coba kita cari alasan lain, ada Permen Ristek Dikti nomor 1 2017, itu yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi yang membuka PSDKU, yang dulu PBD, program studi di luar kampus utama, itu hanya fakultas yang berakreditasi A. Undangan hanya KPI pergerakan. Mereka harus itu lagi. Karena tidak harus kami tidak pakai. Karena dari 2013 ada penyesuaian untuk beberapa perguruan yang ada di luar kampus sama. Misalnya di Bejawa, di Sumba, lalu di Ambon, di Unpati, Universitas Patimura. Itu ada penyesuaian, ya, ada aturan khusus yang diperlakukan. Jadi penugasan membuat penugas kepada undangan maksud kita membuka PPT secara PSDKU.
Jadi selama belum ada pencabutan penugasan dari Kristi, tidak ada alasan undangan untuk dia mencabut. Yang kedua, dasar penugasan itu bukan ini, kita bangun dari sebuah ego ini, kerjasama, PKS. Semua persyaratan yang dalam PKS, pendanaan tidak perlu. Kita hitung-hitung uang yang kita sesuatu, untuk undangan 30 miliar, 30 miliar. Terus kamu enak-enak, kita bilang kamu tarik ke kupak.